dilansir koran viral dari Pos Kota Koide dengan judul "Video memuat dua siswi SMA berkelahi hingga rambut acak-acakan di atas jembatan di Depok kini sudah sulit diakses." Pos Kota News, tanggal 13/1/2021. Dilansir dari Pos Kota Koide, video yang memuat gambar aksi berkelahi antara dua siswi SMA di tempat umum sempat viral menjadi sorotan warga Depok. Melihat rekaman gambar di video amatir warga yang berdurasi sekitar 15 detik tersebut, terlihat dua siswi, yang satu berjilbab putih menggunakan masker dan satu lagi rambut hitam panjang. Keduanya duel saling baku pukul dengan menggunakan pakaian santai celana panjang. Mereka saling memukul ke arah kepala dan menendang ke bagian badan. Kejadiannya di atas jembatan. Lokasi berada di jembatan ramai dilalui pengendara motor. Diduga ke arah Kelurahan Ratu Jaya, Depok. Terlihat ada beberapa pasangan muda-mudi memarkirkan motor jenis bebek seperti memberikan dukungan ke arah pelajar putri yang berantem tersebut. Karena terus berkelahi, keadaan kedua siswi yang berduel ini rambutnya berantakan karena saling memukul menggunakan tangan kosong. Selain itu, ada diberikan tanda panah berwarna merah diduga oleh netizen, seperti memberitahukan kalau sedang ada pengendara motor menonton duel dua siswi perempuan tersebut. Sementara itu, berkisaran beberapa jam setelah melihat video berantem kedua pelajar, pada waktu Pos Kota ingin melihat kembali postingan video dari situs Depok 24, tidak bisa dilihat lagi, kemungkinan sudah dihapus. Lihat artikel asli, link di deskripsi. Thanks to Pos Kota Koide.